Kementerian Pendidikan KPM terima dua aduan mengenai pelanggaran hak intelek berkaitan muat naik bahan pembelajaran tanpa kebenaran setakat ini. Aduan itu termasuk penggunaan bahan buku teks yang dimasukkan ke dalam peranti pintar seterusnya dijual pada harga yang lebih tinggi kepada pihak sekolah. Menurut menterinya Falinah Siddiq, meskipun jumlah aduan adalah kecil, namun penyelewengan hak intelek kementerian mampu memberi impak negatif terhadap kualiti dan integriti sistem pendidikan negara. Saya fikir bila kita terima aduan itu, langkah utama adalah untuk memastikan bahawa kandungan-kandungan tersebut tidak lagi dimuat naik tanpa kebenaran dan memastikan hak cipta, hak intelek khususnya berkaitan dengan bahan-bahan pendidikan ini dipastikan dilindungi sepenuhnya. Hukumkan perlindungan harta intelek.